dengan budaya Samin dan seni barongan yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Adat ataupun budaya akan selalu bersinergi satu dengan yang lain. Budaya lokal yaitu seni barongan yang harus terus kita lestarikan agar budaya tersebut tidak terkikis oleh perkembangan zaman seperti sekarang ini. Maka kita harus melestarikan budaya tarian. Baik, SMP Negeri 56 mempersembahkan tarian Taiko atau Polo Jati yang menceritakan tentang kehidupan di sekitar hutan jati yang tumbuh subur di lingkungan masyarakat Blora. Blora yang memiliki khas pohon jati mempunyai berbagai fungsi, di antaranya daunnya, gerak daun jati yang bertiup angin, dan hijau royo-royo menandakan daun jati itu segar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Blora. Antara lain sebagai sumber mata pencaharian warga Blora dan sebagai bungkus makanan khas Blora. Inilah persembahan tari Taiko atau pohon jati dari SMP Negeri 5 Blora. Taiko pohon jati. Bersama dulu di depan tabung hormat.